Asyik host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue ada di salah satu toko secondnya TKB Group Indonesia. Ini alamatnya ada di mana ini ya? Ya pokoknya lihat di bawah nih ya, lagi ada di SRW, oke? Follow juga Instagramnya SRW dan follow juga Bursa Velg Second TKB. Oke, dan di sini gue pengen nanya-nanya lagi sih sebenarnya. Kita bikin cari velg second budget 3 juta kali ya. Yuk kita lihat dapat velg apa aja sih di sini. Bang siapa nih bang? Siap, sama saya Aris. Bang Aris, yeah. Oke. Okay. Andre, oh beda. Kemarin Andre sama Andri ya, ini sekarang di sini Aris nih namanya, beda namanya. Bang, ya? Yeah. Saya punya budget 3 juta. Iya. Yeah. Mobil Kali atau Sigra lah ya. Biasa. Dapat velg variasi nggak di sini? Maksudnya velg racing gitu, dapat nggak? Kalau 3 juta kita ada, cuman itu paling velg sama bannya ya banyak kurang maksimal ya 75%-an lah. Tapi ada. Ada, pasti ada. Boleh lihat kayak yang mana dapatnya kira-kira. Oh. Ini kayak gini variasi. Oke. Okay. Yeah. Ini 3 jutaan. Udah yeah. Sama ban tuh. Ini bannya tipis lah kalau 3 juta. Kalau di atas ke 4.000 kita kasih ban yang bagus. Naikin budget berarti ya, coba kita naikin deh 4 juta misalnya. Iya, kalau dapat 4 juta apa? Ini variasi. Oke, ada lagi nggak? Ini juga sama 4 juta. Ini HSR juga, oke. Okay. Ini bisa 4 juta juga bisa. Ini ring berapa? Ring 16. 16? Iya. Kalian Sigra, 17 masuk kan? 17 masuk cuman banyak agak tipis. Jadi... ya, 220545 masih masuk lah ya? Iya, masih masuk. Ada nggak velg di sini ring 17? Ring 17 buat depan. Ini ya? Kita lihat yuk. Oh ini ring 17 dari HSR. Oh ini ada? Iya. Apa lagi? Ini udah sama ban apa velg doang? Kalau harga segitu sih velg doang kali. 4 juta harganya velg doang berarti? Iya, kalau ya tergantung sih. Biasa sih ada juga 4.000 ring 17 sama ban. Tapi kalau yang ini belum dapat, paling ya 4,5 lah sama ban. Ini kalau kayak gini nih, yeah. Ini kan ada boncel gini nih. Ini kondisinya berapa persen sih dihitungnya kalau di sini? Kalau di sini kayak gini ya hitungannya ya 85%-an. Kalau kayak gini kan kita bisa rapin lagi. Oh iya. Iya, kalau boncel-boncel doang kita bisa rapin. Tapi kalau udah retak kita nggak bisa. Kalau misalnya boncel-boncel gitu, nih misalnya saya datang ke sini, saya pengennya yang lebih mulus, bisa nggak? Bisa, kita bisa rapin lagi. Itu tadi 4.000 itu nambah berapa? Ya kalau untuk kerapian kita nggak mau biaya, udah free. Pokoknya terima beres. Oke. Ada lagi nggak model velg lainnya nih? Buat itu ya paling ini. Cuma banyak gede yang. Bannya ukuran berapa itu? 215 atau 55 ya mentok. Gak bisa ditukar ya bannya ya? Bisa, kita bisa tukar. Pokoknya kalau udah kesini kita kasih yang terbaik dan termurah. Alamatnya di mana sih ini? Ini di Jalan Raya Serpong, lokasinya tepat seberang Hotel Sol Marina. Oh, langsung datang aja kesini ya? Ya langsung aja, japri. Ini baru restock nih kemarin nih, yes. Shinjuku nih. Ini udah ada secondnya sekarang? Udah ada ini. Ini ring berapa? Ini ring 18, lebar 9,5-10,5. Dia untuk mobil-mobil kayak Civic Turbo. Oh, expander masuk iya, nih? Expander keluar, kegedean, keluar. Berapa itu? Ini kena 6,5. Plus ban ya? Plus ban. 6,5-an? Iya. Itu kisaran apa udah? Udah, ya harga segitu. Kisarannya udah, ya? Iya, udah balancing, scoring. Ini kondisi berapa persen nih? Kalau ini masih, ya dibilang mulus banget lah. Di sini kelihatannya mulus banget. Iya. Oke. Ada velg lain nggak yang budgetnya tadi sekitar 4 jutaan? Kondisinya masih rada-rada mulus.
buat? Gak sama ban deh, misalnya gak sama ban. Oh, gak sama ban. Pelek doang misalnya. 4 jutaan. Ada nggak? Kita tantang nih, ada nggak nih di sini? Buat mobil apa ini? Apa aja lah ya. Yeh, tunggu dulu. Apa mobilnya ya? Yang paling banyak. Avanza deh. Avanza nih paling banyak misalnya. Avanza. Ada nggak? Satu jam kemudian. Ada nggak? Iya, stoknya soalnya kita cepet banget sih habisnya. Itu yang itu kosan. Yang mana kosan yang mana? Bisa, cuma ini agak pelan sedikit. Tapi ini kondisinya, ini kondisi berapa persen nih kalau kayak gini? Kalau kayak, udah mulai. Iya, kalau kayak gini ya 70%-an. 70%? Iya. Tapi masih bisa dibalikin ke kondisi awal? Masih bisa, ntar bisa kita rapin, kita poles lagi. Seperti baru lagi pokoknya. Ini ngomong-ngomong di sini ada spuringnya juga ya? Ada. Kalau spuring biasanya biayanya berapa? Kalau spuring kena biasa sih kalau mobil-mobil standar kecil-kecil kayak gitu 150. Kalau mobil-mobil gede ya kita kenain 200. Mobil gede itu ukurannya mulai dari mana tuh? Ya kayak Pajero, Fortuner. Mobil lubang 6 gitu ya? Iya, lubang 6. Oh, oke. Lama nggak biasanya kalau spuring di sini? Oh, pengerjaan sih paling lama ya 20 menit lah. Anggaplah 20 sampai setengah jam ya. Setengah jam sambil lihat-lihat nih. Sambil lihat-lihat kan velg-velg second yang ada di sini. Oke deh. Jadi ada lagi nggak nih velg dengan budget 4 juta tapi kondisinya mungkin yang rada-rada mulus atau mungkin bannya yang masih agak tebel gitu? Ada pastinya, tapi untung-untungan itu. Oh iya, karena second kali ya. Jadi siapa cepat dia dapat aja gitu berarti ya. Tapi kalau misalnya yang tadi gue bawa ke sini 4 juta gitu ya. Ada bisa? Pasti kita adain, kita kan cabang udah banyak, jadi bisa kita ambilin dari cabang lain. Oke, siap. Makasih Bang Aris. Oke ya. Oke Aisir, kalau misalnya kalian lagi pada mau cari velg second atau mungkin mau spuring bisa langsung datang ke SRW. Alamatnya ada di sini ya. Di follow juga Instagramnya dan di follow juga bursa velg second TKB. Oke, semoga bermanfaat nih videonya. Gua Asrid, host magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat Pfizer.